Mas, eh, udah lo. Ya, teman-teman. Ah, mantapnya. Ya, kan proper daunnya itu. Ini seruput itu, ah. Bro. Asak tuh kumpul tajong lah gitu teh. Asak. Bobo. Oke, teman-teman. Di sini saya menemukan nangka. Kebetulan nangkanya itu udah matang katanya, teman-teman. Ya, bro, gue masuk. Kelak, gue bedok gue, coy. Kepuk-kepuk lah. Asak asli yo. Tuh kulit kena. Oh. Urang belah di dia. Hah? Belah dia. Ulah danap ya, danap. Danap ya? Ulah. Danap. Satu lagi. Keduaan anak mah. Si udah mungkul euy. Alah. Amis berarti. Oh, lawan. Lawan lu. Eh, teman-teman. Ah, mantapnya. Oke. Tuh asak sih, eh. Coba sup, bisa dijem sup. Kalau di sini namanya, kalau di kampung ini mah namanya teh namanya buah non? Nangka. Ah, lain. Markisa. Markisa kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman boleh komen. Kalau di tempat saya ini namanya markisa, teman-teman. Boleh di komen sebanyak mungkin. Oke, teman-teman, jadi si markisa ini kita potong dulu ya. Kalau yang kucingnya ya asak ini ya. Tuh lihat teman-teman. Mantapnya. Tuh lihat, ini matang sempurna. Tuh kita potong lagi. Ah, anjir, ada imam pul, pul asak. Pul asak. Tapi kumaha? Ting tah kalau orang coba enggak. Pul asak imam asak natangkal. Tuh. Ini rada asin. Oh, anjir, milik we euy. Oke, cepetan lah. Tenang. Eh, si kotor lebar Lebar. Oke, teman-teman. Kita pesek lagi. Jadi, saya enggak ragu-ragu ya. Kata teman-teman saya juga, kata orang sini aman. Ini milik negara. Oh. Kita coba. Tapi halusnya nangka di dimana tercepolnya? Halus. Taya getahan, khas. Taya bayang bong mah taya getahan. Oh, bayang bong mah uwuh. Taya memang taya. Eh, itu nangka atau markisa? Markisa. Bayang bong markisa. Markisa bayang bong. Jadi, tua. Kalau mau nyari yang masak mah. Mau bagi-bagi. Kalau mau lihat ada getah enggaknya ini di gini ah. Digesek-gesek dulu. Digejrut. Tuh. Tuh kan enggak adanya. Tuh. Markisa Bayongbong, lihat teman-teman. Markisa Bayongbong ini. Ini tadi. Orang jual ke warung lumayan, belahan nih. 2000-an. 2000-an. Jadi lumayan. Jadi budak ngorate ya penghasilan. Ya. Ini kina digoreng. Oh, digoreng? Karena di kebon batur di Kerarat kami. Si kina. Bedan wantur gitu. Ya, teman-teman. Harumnya. Harumnya. Konon kata masyarakat kalau misalkan makan nangka nggak diolah itu bakalan seul kembung. Seul itu bahasa Indonesianya apa? Seul itu kembung. Kembung apa tuh? Bukan. Perut sakit. Beda, sakit mah nyeri. Nyeri. Nah, itu seulnya. Mual. Beda. Mual mah cingan 4 bulanan hamil. Oh, sebalnya tanya. Nah, tentunya seulnya. Seul. Pokoknya mah komen we. Kalau teman-teman ada yang tahu seul bahasa Indonesia, seul bahasa Indonesianya apa gitu. Soalnya orang malin orang Indonesianya. Lain. Jus orang mana? Orang Sunda orang mah. Yo. Sunda. Misalnya. Oke, teman-teman.
Jadi emang bener konon kalau misalkan kebanyakan nangka, makan nangka bakal mengakibatkan seul-seul itu sakit. Asam lambung naik intinya. Nah itulah. Mending kita olah teman-teman. Kalau misalkan diolah kayaknya nggak bakalan seul. Ya teman-teman. Kita lanjut olah. Biasalah tuh orang diolah. Ya buat. Yuk lanjut. Gas, gas, gas. Amis, amis. Wah, amis. Anjing gila, tinggalin sudah. Oke teman-teman, lihat. Ini bekas konten saya, lihat. Tuh. Masih ini, ada. Ini tungku legendaris. Saya tinggalkan di sini tuh udah berapa tahun sih? Ada 2 tahun setengah ya? Lebih ya. 2 tahun setengah masih utuh teman-teman, lihat. Bisa dilelang, ini juga bagus. Kalau buat pajangan mah nih, tungku legendaris. Bekas konten Dede Inon. Oke teman-teman, kita olah nangka. Gak tahu dibikin apa, pokoknya kita nyalakan dulu apinya. Nanti juga inspirasi turun teman-teman. Oh, guys. Oke teman-teman, apinya udah nyala. Tinggal kita takogin kata legendnya. Ini. Nih. Rayon ge ini ge. Rayon nanti deh. Anu nyalehkeun. Mang ya moal wae markisa. Turunkan dah. Mangga, mangga. Oke, tinggal lanjut kasih minyaknya. Stop. Bilang stop dong. Stop. Anjir, HDB akil. Nah aja, kalau misalkan ngegoreng markisa, kalau minyaknya sedikit mah enggak bakal mateng. Markisa ada. Oke, teman-teman. Pertama-tama markisanya kita potong-potong dulu. Mana sih, Kedok? Ya. Kita potong dulu markisa. Nih. Kita potong. Dan katanya biji markisa ini mau lewat kita ngomong. Artinya di Garut mah markisa teh sisiknya bisa digoreng. Lihat. Ini markisanya udah bersih. Udah harus dicuci, tinggal lanjut kasih tepung, teman-teman. Hai, mantapnya. Tinggal aduk seperti ini. Tuh, kita goreng seperti ini. Ih, mantapnya. Sengit lo harum berhubung cuaca dingin ditambah hujan terusnya Garut teh mantasnya itu makan-makan yang manis apalagi yang hangat-hangat teman-teman cocok. Oke teman-teman, kita angkat, kelihatannya udah matang. Lihat bagian kulitnya itu kayak chicken. Wah ini mantap deh. Baru panas mah nggak ada gulanya, lebat mah? Kita bagi dua. Crispy.
Mana saya nak? Nah, ini tak? Jaramina. Goreng. Goreng lagi. Ini kan tak? Oplon. Emplon. Oh, emplon. Jadi garut mah terigu di Kianti namanya emplon. Enak kalau mau nggak punya sangu mah itu tuh. Mantap. Emang metode dia mencimanya? Perindapan. Weiss. Makan nanas apa itu deh? Pandapan. Perindapan. Oh, perindapan. Tiga nanas, apa yang dengan ih, tak apa lain. Keleken saya tuh. Ayahnya lu buntungnya, lu buntung nih. Koplok. Cebur. Kita ngajen dia aja ngajen Camro. Turutan nak, coba turutan. Ulah barang mun. Halo. Datangis lah, jahit lah. Balikin. Balikin lagi, Pak. Balikin. Balikin. Ngeplok. Dibalikin jadi tangkub. Bagus lah. Matang. Masih sih. Nih, teman-teman, udah matang. Yang terlalu matang, kalau masakan matang. Nanti asak. Mantapnya. Aduh. Oh, kering dia. Apa kena tuh? Emang kalau kita gitu, kepengken. Wow. Cabalnya sila cabe, terus ada rawit, oh kasih penyedap, cukup pecinan mecin. Ini coba. Sis, tulus ingat rujak teh. Euy, tulus. Ya, mana mau ya? Benar. Tahu gejrot benar. Tunggu tahu gejrot. Kok coba. Coba lah tuh. Asli nang ana. Tanah. Ya orang is kuda puda. Wah, ini. Perfecto. Oke, teman-teman. Sambal gejrotnya udah beres. Terus gorengan apa? Markisanya juga udah beres. Tinggal lanjut makan, teman-teman. Cari tempat di mana? Kita cari tempat di atas. Merudu. Dabal atau dabal? Yuk, lanjut yuk. Mantapnya nih, sambal gejrot. Ini pedas, manis, asin. Asam, teman-teman tuh. Mantapnya. Mana coba, Tak?
Markis sana. Markis. Oke, okay, teman-teman. Sok sok sok. Mang Riung atuh. Di tengah kuduna. Bae di dieu lah. Halo, di tengah. Di dieu bae di dieu. Oke, okay, teman-teman. Lihat. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita nus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Harumnya. Sok papaikeun eta tuh. Harumnya. Sok. Harumnya. Itu waktu itu hayangan di situ. Buru atuh tadi. Guys. Guys, kambang kamu pisan asli. Aromanya semerbak ini mah. Jadi enggak usah dicium juga langsung. Nih teman-teman, ini mau ambil. Wow. Kayak burayot, teman-teman. Wow. Cacang sambal. Kayak tadi oper-oper. Daunnya dua. Oh, dibagi dua. Nah, itu boleh. Jadi unik banget. Ketika dikunyah itu cepal. Apa itu cepal? Ada kriuknya, ada manisnya, ada kareutnya, ada pedas, ada asin, ada gurih, ada asam, semuanya komplit teman-teman. Jadi masakan ini namanya Markisa goreng sambal nano-nano teman-teman. Jadi manis, asam, asin, ramai rasanya. Mantapnya. Tekstur nama kayak jamur aja, cuma manis. Mirip kayak jamur crispy. Wow. Wow. Ini kan. Tuh tuh yang. Manis nama. Yang. Diuk dar mah. Nikmat. Dar diuk. Boleh makan sambil berdiri. Dar diuk. Oke, teman-teman lanjut. Pendapat. Oh, betul. Kamera? Juara mana? Mantapnya. Kayak mozzarella. Air asli dari pegunungan. Susukan. Kebagian mawa tuh, hiji. Ngepel. Ini dia. Ini teman-teman. Manis asin lada. Diseruput itu, ah. Kuahnya seruput lain. Mantapnya. Ramainya, rasanya ramainya. Maya, saya Maya di restoran kayak. Jadi benar, karakternya itu kayak jamur, lebih ke mozzarella. Tuh. Jadi ketika digigit tuh lihat ada lamat-lamatnya. Benar. Yang buyang? Nanya. Dang, ayo dang. Buru, turun. Oh, kayak gitu. Kayaknya sok. Karapan ini dia. Itu banyak tuh. Sok. Sok. Mantap kali. Jadi teman-teman, kalau misalkan ini makan banyak nggak bakalan siul. Beda kalau mentah nggak diolah itu suka mural teman-teman. Kalau ini nggak. Apa yang bikin bedanya? Racikan. Racikan ala anti siul. Epraos. Mantap. Ngambai. Bubuknya mantap ya. Ya cabenya dong. Cup. Cup. Coba ngasup. Cup ya. Cup ya cup pula. Tes lah sum. Bisa kan. Bisa kan. Ada yang sumurak. Kita tarik. Bisa kan. Asli ini. Jadi buat teman-teman harus dicoba ya. Soalnya enak banget. Apalagi pakai nasi ini. Kamu pakai sangu mah enak gitu lah. Wajib. Barang. Bibirnya lamokot ya? Lamokot itu apa? Apa tuh ya? Lamokot itu Rewok. Cemerong. Nah, ya. Lamokot itu cemerong. Tunjuk gue. Mas misakin. Buyang. Kebahok lu enggak tuh. Mau jalan kalau akan enggak tuh gitu kan. Tuh ya tuh. Di hablem tuh. Jadi ada metode cara makannya juga jangan di hablem.
Tapi makannya itu harus digini nih. Tarik. Tariknya ujungnya tuh lihat. Anjir. Ini lebih enak. Mozzarella-nya. Oh. Bagaimana? Coba. Segarnya. Dam. Si Adam yang ini tuh. Oh, ini sulit dam. Dam. Coba lah. Ini gue beli kenyot. Coba lah. Seruput mat duit. Untung dia harus coba bisa aneh. Coba aja, acting. Nipu ya, teman. Oke, teman-teman. Dikarenakan habis, ini ada sisa satu. Banyak, apa namanya? Banyak minyaknya, harus dibuang dulu. Gak baik untuk kesehatan. Kacau lagi. Oke, teman-teman. Nah, kita tutup dulu sampai di sini. Besok dilanjut lagi, oke? Dadah. Mantap.